Assalamualaikum. So saya nak kongsikan satu soalan MBA. So ini bab janjang genetik. Soalan dia, hasil tambah 20 sebutan pertama suatu janjang genetik ialah 520. Jika sebutan pertama ialah 7, cari beza sepunya. So dekat sini dia kata, apa maklumatnya kita dekat sini? Hasil tambah 20 sebutan pertama. Kita kena tahu apa maksudnya ni. 20 sebutan pertama. 20 sebutan pertama. 20 sebutan pertama maksud dia daripada sebutan pertama 1 2 3 sampai ke 20. So maksud dia dekat sini n sama dengan 20. Okey. Hasil tambah n sebutan pertama. Maksud dia hasil tambah. Maksud dia daripada 1 daripada sebutan pertama campur sebutan kedua campur sebutan ketiga sampai sebutan ke 20. Ini n sama dengan 20. Okey. N sama dengan 20. Hasil tambah n sebutan yang pertama. Kalau n sama dengan 10, maksud dia dekat sini 10, n sama dengan 10. So tu maksud dia. N eh. Okey. So sekarang kita tahu maklumat kat sini. Satu adalah n, which is n sama dengan 20. Suatu jangan penting ialah 520. So hasil tambah. Hasil tambah adalah sn. Maksud dia S20 kita tahu 520. Kenapa? Sebab dia bagi tahu dah 520. Okay. Jika sebutan pertama ialah 7. Okey, sebutan pertama adalah A. So kat sini A sama dengan 7. So kita ada tiga maklumat kat sini. Cari beza sepunya. Apa dia ni? Beza sepunya. Beza sepunya. Beza sepunya adalah D. So D kita tak tahu. Okey. So kita kena gunakan maklumat yang dia bagi ni untuk kita selesaikan dan kita cari D kan. Okey, kita ada satu persamaan am untuk janjang genetik. SN sama dengan N per 2 2A campur N tolak 1 kali D. Okay. Tapi dibagi kat sini dibagi kat sini. Ini sama dengan berapa? 520. S nampak S20. Maksud dia kat sini S20 sama dengan 520. Ini N sama 20 N sama dengan 20. Okey. Sama dengan ni N per 2. 20 per 2 sama dengan 10. Ini sama dengan 10. 10. Ini 2A. 2 kali A. A berapa? A 7. Ini 7. So ni maksud dia 14. Campur N tolak 1. 20 tolak 1 sama dengan 19. So ni maksud dia 19D. Okay. So the rest ni just simple matematik je. Okay, saya sambung dekat sini. So dekat sini 520 sama dengan 140 campur 190D. Kita just simple matematik ya. Ni ya, 520. So dekat sini kita akan dapat berapa? 520 tolak 140 kosong 43. Okey, ini sama dengan 190D sama dengan 380. So D sama dengan 380 bahagi dengan 190. Ini kita akan dapat 2. Okey. So soalan dia kat sini, jika sebutan pertama ialah tu, cari beza sepunya. Beza sepunya adalah D. So D sama dengan 2. So ni jawapan dia. So beza sepunya D bersamaan dengan 2. Okey. Done.